Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat umatkan Allah, di dalam Al-Qur'an kematian itu hanya diidentikkan dengan kata nafs. Ayat ini sudah kita hafal sejari kita kecil. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqah, akan merasakan kematian. Tapi ternyata ada kematian yang sudah kita rasakan setiap malam, setiap hari, yang suka tidur lagi duduk, suka tidur lagi di atas kasur, itu adalah ahul maut, saudaranya mati. Kita bertanya kepada dokter ahli neurologi, apa kata dokter? Ketika orang tidur nyenyak, maka gelombang otaknya yang terendah adalah 0,5. Artinya, jika kurang dari itu 0, otaknya mati. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, "An-naumu akhul maut." Kematian itu, tidur itu adalah saudara kematian. Setengah lagi, setengah hez lagi, dia mati. Tapi kita diambil lagi oleh Allah. Inilah yang dikatakan dalam surat Az-Zumar, Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Yang digenggam oleh Allah kembali, berarti dia hidup kembali. Jika dilepas tidak digenggam, berarti jiwanya masuk ke alam barzakh. Apa arti barzakh? Alam trans, antara alam nyata ini dengan alam akhir. Sebenarnya, orang-orang seperti kita sudah masuk ke alam barzakh, tapi belum masuk ke dalam alam yang dikuasai oleh otoritas munkar dan nakir. Jika iya, ini disebut dengan kematian. Sahabat yang melekat Allah, ketika tubuh hancur, apa yang Allah hisab, apa yang Allah tanya, lalu malaikat munkar nakir bertanya kepada siapa? Tentu bertanya kepada nafs, jiwa. Tidak bertanya kepada jasad ini. Karena di jasad sudah mati. Kematian jasad ditandai dengan berhentinya jantung. Tanyalah semua dokter, kematian adalah berhentinya jantung ini, mengalirkan darah, memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi di dalam Al-Quran, kematian itu adalah berpisahnya ruh dengan badan. Di saat itulah yang tersisa adalah nafs. Jika tubuh kembali kepada tanah dan dia tidak bisa kembali lagi kecuali kepada tanah, ruh berasal dari hembusan Allah, Allah yang Maha Qadim, maka ruh itu akan kembali kepada Allah. Lalu ruh itu membackup sang jiwa. Nah, jiwa inilah yang merasakan tersiksa jika tidak dapat menjawab, merasakan kenyamanan jika dapat menjawab. Jadi siapa yang merasakan? Itulah an-nafs, jiwa, sukma. Inilah yang kita sebut dalam bahasa kenabian an-nafs. Sahabat yang makan Allah, jadi jangan khawatir lagi, siapakah yang ditanya Allah? Itu an-nafs. Tapi siapa yang menjawab saat ditanya, menrobuk, itulah ruh. Jika ruhnya tidak kenal Allah, maka jiwanya tersiksa. Jika ruhnya mengenal Allah, maka jiwanya ringan, jiwanya akan tidur, jiwanya akan menikmati tidur pulas. Itulah kenikmatan di alam kubur. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.